Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Alvin Permak ya. Oke, di video kali ini saya mau menjelaskan cara klaim ya di Pasmina Jilbab. Mungkin kemarin ada permintaan ya dari sahabat Sakoci. Cuman udah dijelaskan ya di video sebelumnya. Cuman kurang jelas ya kameranya gitu. Maklum sampai kentang ya, Bro. Oke, biar jelas lagi kita langsung aja ya ke tutorialnya. Pertama-tama kita atet dulu ya. Di atet tadi ya. Kita pertama-tama kita lipat ya kayak gini nih. Lipat. Masukin ini supaya kita gampang masukinnya ya. Ini khususnya bagi pemula ya. Ini tangannya kayak gini dulu. Aja. Jadi tangan yang ini nih, yang empat ya kita masukin sini. Kita yang ini agak narik, yang depan agak tahan ya. Nah ini berai hasilnya ya, ini bagian dalam ya, ini luar. Nah khusus di akhir ya, sama juga terutamanya kita di siku ya, harus kotak ya kayak gini, harus bagus ya. Punya di ujung ini nih, di ujungnya ya, ini sama juga caranya kayak gini tuh, lipat gini, masukin sini, tahan ya, agak ditarik sedikit, masukin, tapi jangan terlalu kencang ya. Nah, kita jahit lurus dulu ya, jangan dulu dimasukin ke lubang sepatunya ya, takutnya ntar maduk ya, nggak maju. Jalan kita baru nih, oke ini hasilnya bra ya. Ini biasanya kalau di ujung ini dibakar ya pakai korek api ya, kayak gini nih. Nah, supaya tidak berudul ya bahannya kayak gini, ini hasilnya. Oke, harus kotak seperti ini ya. Nah, ini jahitan bagian dalam ya. Ini luarnya. Oke, ada cara kedua lagi ya setelah ini. Khususnya bagi pemula harus tahu ini ya. Bagi yang belum bisa pakai sepatu klaim ya. Oke, langsung aja. Oke, kita cara selanjutnya ya, cara kedua. Kita ganti sepatu dulu ya, pakai sepatu biasa ya. Kalau pakai sepatu biasa ya, cara klaimnya kita jahit dulu ya, sejarum ya. Motongnya jangan terlalu pendek ya. Baru kita lipat. Nah, lipat kayak gini ya. Sini. Nah.
khususnya para pemula ya, bagi yang belum bisa menggunakan sepatu kodim ya. Nah, ini Bray, ini bagian dalam ya, ini bagian luarnya. Nah, kita ujungnya ini apa? Nah, di sini nih sama juga caranya ya. Kita lipat lagi. Sepatu juga. Ini juga sama ya caranya, kita lipat ya. Oke. Oke, udah selesai ya. Nih, ini ujungnya ya. Nah. Nah, kurang jelas ya. Nah, kayak gini ya. Ini luarnya. Kayak gini ya. Oke, terima kasih yang udah mau nonton ya ke channel ini. Semoga bermanfaat dan bisa diikuti dan bisa dipahami ya. Dan jangan lupa juga like, comment, subscribe, and share ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.